perokok dan menakut-nakuti korban bahwa korban sedang terjerat permasalahan keuangan atau pajak. Setelah yang antar warga, seorang anggota Babinsa di situ Bondo tewas akibat terkena benda tajam. Korban meninggal setelah mengalami pendarahan hebat pada bagian kaki. Menerjang wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah disengat ratusan tahun saat berteduh di bawah pohon mangga, korban sempat dirawat di rumah sakit selama satu minggu, namun nyawa korban tidak tertolong. Tilang di jalur khusus sepeda mulai diberlakukan. Belasan pengendara terjaring. Anda kembali di Seputar iNews Malam, pemirsa. Di Medan, Sumatera Utara, bocah 8 tahun, korban gigitan anjing pitbull, masih dirawat intensif pasca tindakan operasi di Rumah Sakit Columbia. Korban ditangani tim dokter spesialis bedah plastik dan dokter spesialis anak, masih merasakan debam dan nyeri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kritis setelah digigit anjing pitbull peliharaan tetangganya. Korban harus menjalani operasi plastik lantaran luka serius pada bagian wajah, tangan, dan kaki. Pada Senin kemarin, penindakan berupa sanksi tilang di jalur khusus sepeda mulai diberlakukan. Denda maksimal Rp500.000 atau 2 bulan kurungan dikenakan bagi pelanggar yang nekat menerobos jalur sepeda. Larangan skuter listrik digunakan di jalan raya. Penggunaan skuter listrik di luar jalur yang ditentukan dikenakan denda Rp250.000 atau hukuman. Anda kembali menyaksikan Seputar iNews Malam, pemirsa. Pasca penganiayaan supporter Timnas Indonesia, permintaan maaf Menteri Olahraga Malaysia, Syed Saddiq, melalui akun Twitternya memicu kekecewaan Menpora Zainuddin Amali. Menpora menilai permintaan tersebut tidak baik bagi hubungan bilateral kedua negara karena sebelumnya Kemenpora melayangkan surat resmi terkait penganiayaan supporter Timnas Indonesia. Dan pertandingan dan perlombaan olahraga menarik dari arena SEA Games 2019 Filipina 30 November hingga 11 Desember 2019 hanya di RCTI. MNC Media Group Official Broadcaster SEA Games 2019. Kami akhiri jumpa kita malam hari ini, pemirsa. Saya Syafinas Nasir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.